Oke. Astagfirullahaladzim. Barangnya. Lebih kompak dong. Masuk 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga vlogger. Pada sore hari ini, pada sore kita hari ini, kita akan membuat konten naonnya? Konten memasak ulat pisang. Terus ikuti kami terus di acara kita hari ini. Semoga apa yang setiap kita tayangkan menjadi hiburan bagi di kalangan masyarakat. Betul. Ataupun kalangan muda, tua dan anak-anak. Betul. Mungkin hanya itu. Encan ya. Eta mah beureun ka ituna jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Allah, mane di batuk eta mah teh. Udud wae atuh. Nah, jadi pada kesempatan kali ini teh saya bersama Mang Dedi teh ya. Iya. Mau eksperimen ini teh. Eksperimen akan memasak ulat pisang. Iya. Karena masalah rasa jeung enak apa henteu mah kumaha engke we? Karena kita baru pertama kali ieu gitu kan. Iya, teu da sok saha geura sok jelema nayah yang ngagoreng hileud. Siapa atuh orangna yang berani makan ulat bulu kan? Tah eta, cuman kita-kita aja yang punya nyali mengeksekusi ulat pisang tapi digoreng. Dimasak atau digoreng bisa. Dimasak dengan cara digoreng gitu goreng. Kan. Kita bumbuin, kita pokoknya mah kita goreng garing. Pokoknya jika kalian penasaran, ayo ikuti kami untuk mencari ulat bulu pisang. Ulat bulu pisang itu ya? Kumaha itu? Ulat pisang. Ayo siap. Ayo. Ayo, come on. Inilah wilayah yang kita incar. Aduh. Terutama biasanya ulat pisang ada di dahan pisang seperti ini. Biasanya ulat pisang adanya di setiap lintingan ulat pisang yang sudah merengkel ini kan. Yang sudah merengkel gitu kan. Oh, yang biasanya yang meringkel-meringkel gitu teh suka banyak. Banyak ulatnya, ulatnya. Yang diam di pisang gitu. Yang diam di pisang. Kumargi pisangnya diam di ulat, jadi kumargi ulatnya nama kah? Kumargi ulatnya pokoknya banyak pisangnya. Tuh, Mang Dedi. Apa? Kumaha, kumaha? Ini di sini banyak nih. Wah. Itu ada. Kita cari yuk. Ayo. Yuk. Lagi kita cari, kita ambil. Maaf, oke kita ambil yuk. Pan benar dicari mah udah ini kita. Jadi maksudnya kalau yang dicari itu yang enggak ada kan? Yang enggak ada. Berarti yang ada kita tinggal ngambil kan? Tinggal ngambil. Ya udah, kita ambil aja. Iya. Yuk udah, kita ala. Kita ala yuk. Tuh, jadi seperti ini tuh. Jadi di sini teh terdapat ulat-ulatnya yang berbulu pisang. Ulat tuh. Apanya? Ulat bulunya. Ulat-ulat bulu. Berarti eta mah bulunya putih bulu naon? Bulu naonnya? Apakah adaan ini teh? Ah, uhan. Uhan. Ah, berarti masih banyak deh tuh. Hai, sahabat vloggers, kita kali ini sudah menemukan ulat di dahan pohon pisang yang berbulu. Jadi biasanya ulat pisang itu adanya di pohon di daun pisang yang sudah merengkel kayak gitu. Atau kan karena lagi ulat pisang, pasti ada di pisang. Tapi heueunnya masa berarti pasal ada di daun talus kan? Heeh, lawan di daun talus. Mah berarti itu talus. Cik atuh udah teh piceun geura ampun deh kah. Tuh. Tuh. Panen ini mah euy banyak euy. Biasanya kalau ulat bulu itu tinggalnya di daerah pinggiran daun pisang gitu kan. Ini pertama-tama kita cek dulu ada enggak. Wah, tinggal ada caduknya nih. Total enggak ada ya. Aduh, ternyata kita belum berhasil menemukan daun pisang yang sudah ada ulatnya. Mungkin mereka ketakutan lari-larian.
mencari keheningan malam di saat hujan datang. Nah, pemirsa sini. Mana, mana? Kita cari ulat bulu yang masih muda kayak gini ya. Tuh. Oh, benar. Oh, jadi ini ulat bulu jenis intropoasis yang diambil dari hewan yang bahasa dengan bahasa ilmiah intropogeasis. Jadi jenis ulat bulu yang banyak diambil dari banyak ilmuwan, di antara ilmuwan Jepang, Belanda, dan Amerika. Hah? Tetapi tidak ilmuwan keamerikaan. Interogasi asis-asis lu kahar itu naon ya? Oh, jadi perkembangbiakan populasi ulat bulu dibatasi oleh alam sekitar. Oh. Karena jumlah kepompong ulat bahkan berubah jadi indah pertemanan gitu. Oh. Ayan tuh. Jadi pemirsa, setelah kita proses pemotretan daun pisang untuk pengambilan ulat pisang, jadi pengaruh habitat populasi ulat pisang sekarang mulai karena situasi dan kondisi alam kurang stabil diakibatkan karena pemanasan global semakin meninggi karena pengaruh dari asap-asap pabrik limbah kayak gitu kan. Jadi terus hubungan jeung hileud bulu naon? Ya hubungannya si populasi ulat bulu mulai berkurang kayak gitu. Karena polusi. Karena polusi. Lain. Jadi itu akibatnya kita pendapatan kita hari ini sedikit kayak gitu kan. Itu akibat. Jadi wah, usahakan kita jangan gagal ya. Bukan. Meskipun kita mendapatkan ulat bulunya sedikit, usahakan kita harus jadi kita hari ini. Ya, betul. Kita jangan mengecewakan warga-warga net di YouTubers kita. Nah, betul gitu. Iya. Berarti sekarang mah tinggal nyentungku. Ayo, kita mulai. Jadi juga masih ragu bayangkan ya, ku AA ayana hileud bulu digoreng yang ada nanti letak kita renyem karemian gitu kan, karemian mah yang caduk biasa oke okay. Angkat wae angkat. Oke, pemirsa vloggers kita hari ini, setelah proses memasak, sekarang goreng ulat pisangnya udah jadi nih. Ayo kita cobaan dulu yuk. Tapi asa geuleuh ya. Aku takutkan nanti reta kita renyem kayak gitu. Pertama-tama orang bon cabai asalnya. Kita kasih bon cabai dulu. Sama. Lalu kita pakein saus ABC ekstra pedas.
Sebelum kita makan, ya. Kita cium dulu. Oke. Ya, tapi aku mah aneh ya. Kalau dari aroma, wangi ya? Tercium kuat seperti goreng udang itu ya. Oh, goreng. Iya, udang wahangan, udang. Tapi kalau masalah rasa, yang aku takutkan nanti pas kita nyobain di lidah kita terasa renyem kayak gitu kan? Itu. Terasa renyem. Jadi seperti inilah tuh. Jadi seperti inilah hasil goreng pisang ulat hari ini. Tuh. Oke, pemirsa, kita coba dulu ya. Sebentar. Kita coba dahulu. Bau iya, nanti sengit. Kita ambil satu ulat pisangnya ya, yang sudah digoreng. Jangan jangan dulu dicoyel. Jangan ya. Kita rasain dulu rasa originalnya. Kita rasakan rasa originalnya kayak gitu. Gimana rasanya ya, kan? Bismillah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rasanya seperti buah pisang yang belum matang, kesat Bang Goy. Olin. Rasanya kesat pemirsa, beneran. Kita coba ke saus. Enak. Enak. Coba tuh yang sih mabok. Kita ambil lagi satu. Kita pakai saus tiram ya, pemirsa ya, pakai saus. Jadi kalau ulat gurih yang ukurannya lebih kecil, lebih ke goreng-goreng kayak goreng pisang, kayak goreng halu-haluan gitu kan. Kita tambahin lagi bon cabe. Ameh teh sebel. Tapi terus tambahlah samara biar rasanya, tapi asli enaknya. Menggoyang lidah dunia alam semesta. Udah tuh udah ada. Kita ambil satu, kita colek ke saus, kita asaan. Tapi asli enak. Asli jujur. Ya, pemirsa ini mah. Saya mah tidak bohong. Kayak goreng telur, enak. Rasanya tuh hampir lebih enak dari goreng belalang. Kalau kata saya mah. Wah. Jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang. Coba dulu kalian di rumah nanti. Dan rasakanlah sensasinya saat naon cenah? Saat wahangan sudah rempang. Anjir kana wahangan, tapi heueuhnya. Tapi sebel. Enggak. Kita ambil satu, kita pakai saus. Kita pakai sausnya. Saus ABC ekstra sambal ekstra pedas. Kita buka. Enaknya mah enak. Tapi aku teh ngebayangin kerpas hirupna kene. Rutaknya aja. Rutak. Nah, enggak ada kanya honya. Ya udah ya rahasiana. Ya rahasiana. Oh. Ah, kita ding tekor dirinya. Keok cerah. Tapi kayaknya ini kalau misalkan pakai nasi, wah enak ini. Wah, yang lebih enak pakai sambal, pakai nasi anget ya. Sausa. Panon aku sampai ciremai gini ya. Emang sih kita sebelum memakan ada rasa gila ya, gila dengan bentuk dan emang enggak. Tapi benar. Hileud. Sangat. Tapi saat pertama kita coba ulat bulu, awalnya kita gila. Tapi pas kita udah nyobain, kok enak bener ya? Enak. Enak bener. Tapi gila. Gila ngegel lah, anjir. Cina tuh deh, belah hitam setik deh. Tah gitu. Tah.
Duh. Wah. Kami yakin warga net semuanya tidak akan menyesal tentang rasa. Tapi mungkin ini teh salahnya si tai-nya teh enggak kita recetin dulu ya, enggak kita buang dulu. Iya, ya gitu. Jadi ada kasar-kasarnya kan? Kasar-kasar daun pisang. Baca dukna teh amreun nya. Jadi eta mah memori daun pisang. Aduh. Asli gas ngeunah ya mah. Wah. Tapi sayangnya teh kita dapatnya dikit. Berarti eksperimen kita kali ini berhasil ya? Dan rasanya tidak mengecewakan? Wah, pemirsa, kalau masalah rasa, Anda coba sendiri di rumah masing-masing. Itu pun kalau misalkan berani dan mau mencobanya. Iya, kami yakin kalian tidak akan kecewa tentang rasa yang sudah kami rasakan sekarang. Tapi kami yakin kalian semua tidak akan berani untuk mencobanya. Dan kami yakin juga kalian akan merasa geleuh saat pertama kalian ngambil di pohon pisang. Geleuh? Geleuh pisan? Bahkan kami lebih yakin bahwa untuk meyakinkan seseorang perlu keyakinan yang besar. Bahkan kami lebih yakin untuk meyakinkan seseorang butuh keyakinan yang besar. Oke, mungkin itu konten kita kali ini. Sore kita kali ini, mungkin semoga tayangan ini yang kita tayangkan hanya menghibur, untuk hiburan ya, menghibur semua kalangan masyarakat. Karena kami tidak ada maksud apapun, hanya untuk hiburan saja semata. Betul. Kayak gitu. Dan satu lagi, kalau misalkan ada yang punya ide dan solusi, ide. Jika nanti kalian punya ide, tulis di komentar Anda di bawah ini. Nanti sini. Apapun yang kalian sarankan untuk kami, untuk konten kita, mungkin kami akan usahakan dengan semampu kita. Kayak semampu kita. Kalau misalkan itu aman dan tidak berbahaya, selama tidak menyalahi aturan. Taeta, benar. Jadi mungkin untuk akhir video ini, kita tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah. Terima kasih. Enak ya. Sampai ketagihan. Tapi awal-awal takut ditagih hutang.